Okay, assalamualaikum semua. Hai, hari ni saya nak buat fluffy milk cheese bread. Okay, cheese bun. Cheese bun, not cheese bread. Okay, very simple. Bila-bila tak banyak. Okay, sekarang ni kat tangan saya ni, saya kita sediakan 185 ml susu full cream. Full cream kita campurkan dengan 5 gram yeast. Kalau pakai paket sini, bagi setengah saja ya. Kita masukkan dia. Kita kacaukan dia. So kita nak tahu dry yeast kita aktif, dia akan berbuih. Kita letak tepi dulu. By the way, susu ni kena panaskan sikit. Jangan terlalu panas. Kalau masuk microwave dalam 30 ke 40 second kita tak nak susu sejuk biar dia warm ataupun temperature. Okay, sekarang ni kita biarkan dia selama 10 ke 15 minit. Alright. Sekarang sini kita timbang high protein flour, bread, tepung roti. Kena pakai tepung roti, tepung ganda tak boleh. Dalam 250 gram. Okay. Dan kita masukkan juga gula sebanyak 30 gram. 30 gram gula. Good boy. Okay, 30 gram gula. Dan kita masukkan 3 gram, 3 gram garam, sikit saja dalam 3 gram. 3 gram tu bersamaan dengan setengah sudu teh garam, 3 gram garam. Okey, dah campurkan semua bahan tadi, kita bawakan dia. Dia rata. And now kita tengok yeast kita yang 15 minit. Kalau kita tak tahu yeast kita ni naik ke tidak, tengok dia berbuih. Ni tak berbuih, maknanya yeast saya ni tak aktif. Jadi saya kena buat balik daripada semula. Okay, ni kita dah tak boleh pakai. So timbang balik kita punya susu. Okay, remember kalau ingat kalau yeast ni tak naik, tak berbuih, maknanya kita tak boleh pakai. Okay, jangan nak jimat, pergi masukkan terus dalam ni. Nanti roti you mesti tak naik. Jadi macam ni saya ni tengok dia tak aktif. Mungkin dah lama yeast ni. Kita tak tahu, walaupun baru beli tadi. Sementara diorang yeast tu dah tak berapa elok lah. Dah expired maknanya. So yang ni dah tak boleh pakai. So kita letak tepi. Kita buat yang paling baru. Okay, maknanya kita masukkan balik susu kita 180 ml. Lepas tu dengan yeast. Ni yeast yang baru Tadi kita pakai yeast lain, ni pakai yeast yang baru. Okay, ni susu kita yang saya dah panaskan. Okay, kalau kita nak cepatkan proses yeast ni bagi naik, kita letak satu sudu teh gula Sebab kenapa? Yeast akan bertindak dengan gula dengan cepat. Okay, macam makanan dia lah sebenarnya. So, saya bintang balik saya punya yeast ni. Ni yeast baru 5 gram, kita letak balik setengah Kita akan gaungkan. Alright, ini yeast yang baru. Saya buat baru. Ini tadi tu tak naik langsung, jadi tak boleh pakai. Jadi, kita buat yeast baru. Hai. Sekejap Baba. Okay, ni saya nak tunjuk yeast yang tak jadi. Ni yeast yang jadi. Kalau tengok dekat-dekat sini, tengok dia berbuih-buih. Maknanya yeast saya ni aktif. Yang ni tadi, yang saya buat pertama kali tadi, tak aktif. Kerana apa? Mungkin satu, susu ni tidak terlalu panas, maknanya sejuk, dan tidak boleh terlalu sejuk juga. Jadi kena, kalau masuk microwave tu, kena 40 second. Make sure susu tu suam suam, baru kita taruh yeast ni. Yeast ni bila kita kacau dia, dia ada bunyi. Dia ada bunyi. Nampak tak dia berbuih? Maknanya dia hidup. Yang ini tengok, yang tak jadi tadi, tak ada apa Ini maknanya yeast tu ataupun susu saya ni tidak terlalu panas, tak terlalu warm sangat. Okey, sekarang kita campurkan tadi susu dia tadi, bahan kering ni, dengan susu saya dengan yang yeast ni. Now kita boleh, kalau siapa tak ada mixer, boleh boleh uli dengan tangan selama 10 minit Ni saya akan masukkan dia dalam mesin sebab saya nak cepat. Okey. Kita akan uli dia. Alright. Saya akan knead-kan dia selama 10 ke 15 minit Nanti lepas 10 ke 15 minit kita berhenti sekejap. Kita masukkan butter dalam 20 gram butter Butter yang room temperature, maknanya butter tu kita dah keluar awal-awal daripada peti ais.
bagi dia room temperature, kita akan campurkan dengan kita punya dough kita nanti ya. Lepas 10 minit, okey, dough kita ni kita akan campurkan dengan butter ya, butter yang dah lembut ya, room temperature, masukkan aja dalam 20 gram. Dan kita pukul semula selama 5 minit ya. Okey, selepas dah 5 minit kita dah pukulkan dia, kita keluarkan dia. Kita kneading sekejap dalam few minutes. Okey, letakkan sedikit tepung ya. Dia akan melekit macam ni, tak apa. Kita akan knead dia sampai dia licin ya. Dia. Okey, kita kneadkan dia, knead dia sampai dia. Dia sekejap je. Dia dah lembut. Macam ni ya, macam dia ha. Right. Kenapa saya uli tangan sekejap? Because kita nak tahu kelembutan dia. Tengok, tengok dah tak melekat dah. Tengok. Ha, tadi dia melekit kan, sekarang dah tak melekit dah. So ini maknanya dough kita dah ready untuk direstkan. Okay. Nampak? Kita bulatkan dia macam ni. Very senang, nampak senang. Tak melekat dah, nampak. Okay, maknanya dah ready. Kita akan letak dalam bowl, bowl yang bersih. Okay. Kita akan rehatkan dia sampai dough ni naik dua kali ganda. Okay. Alright. Okay, kita akan letakkan dia di dalam bowl yang bersih ya. Alright. Kita bulatkan dia macam ni. Kita letak dia terus ni. Kita akan tutup dengan wrap, kain basah ataupun wrapping papers eh. Okay, kita wrapkan dia. Restkan dia selama sampai dough ni dua kali ganda eh. Baik. Alright. Okay, sekarang dah dekat setengah jam eh. Ha, tengok, kita punya dough pun dah double size. Okay. Yang cantik. Okay, tengok. Ni dah, mak ni dah ready. So, kita keluarkan dia. Dan kita akan bagi angin di keluar eh. Nah, kita akan bahagikan dia kepada 16 bahagian eh. Bahagikan dia sebanyak 16 bahagian. Bagi tempat eh. Bulatkan dia. Eh, surrounding dia. Okey, nampak eh? Kita letak atas. Kita akan rest dia selamat selama 15 minit eh. 15 minit dengan wrapping paper just macam ni lah. 15 minit eh. Alright. Okay, selepas 15 minit, ni dia tengok kita punya dough pun dah naik. Tadi saya potong saya punya cheese. Kita nak buat cheese. Siapa yang tak nak bun with cheese, boleh saja terus buat tanpa cheese eh. Okay, ni sekarang kita ambil. Kita akan bulat-bulatkan balik eh. Jadi saya kali ni saya akan letak cheese. Okay, siapa yang tak nak cheese, tak payah letak pun tak apa. Ini saya buat bun yang ada cheese eh. Bun yang ada cheese. Saya akan bulatkan dia. Terus bulat-bulatkan dia, masukkan ke dalam loyang ni eh. Acuan dia. Dia tadi kita dah susun dia elok. Sekarang ni kita akan tutupkan dia dengan kain supaya dia akan naik dua kali ganda eh. So, kita akan diamkan dia dulu. Alright. Kita akan tutup ni. Okay, setelah dekat 40 minit, ni dia dah naik pun roti kita. Sekarang ni kita preheatkan oven kita sebanyak 180 darjah Celsius. Kita preheat dulu, nanti kita akan bakar dia selama 20 minit. Alright. Okay, sekarang kita boleh sprinklekan
kalau nak 9 genggam gula boleh, letak dia punya tepung sikit pun boleh. Alright, saya akan biarkan dia macam ni dulu. Saya akan 9 sedikit tepung eh. Okey. Ini saya letak sedikit tepung. Ni optional eh, tak nak buat pun tak apa, suka hati. Okey, sekarang kita akan bakar dia selama 20 minit. Alright. Lepas 20 minit, lemak kita dah masak. Nampak? Cantik dah. So, kita akan letak cooling rack. So, ini dia. Kita punya milk bread cheese bun kita. Bagi dia sejuk sikit, nanti kita akan letak dia cooling rack dan kita akan potong. Alright. Okay, setelah dia sejuk, sekarang kita akan baikkan dia, tengok. Tengok. Nampak? Nampak tak? Okay. Nah, ini cheese dia kat dalam eh. Nampak tu cheese dia. So siapa yang nak buat tanpa cheese pun boleh, just macam kosong saja macam ni pun boleh. Alright, tengok tekstil dia. Sangat lembut eh. Okay, nanti saya akan uploadkan dalam YouTube channel saya. Tengok tekstil dia. Alright, selamat mencuba. Ini dia fluffy meat bread cheese saya.